Pakai linggis, Bang. Linggis anaan. Di depan wa ini dia bacoknya kacau kali. Ngeri kali aku nengoknya. Kurang manis ya. Lebih manis yang pertama tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Ricky Pepeng. Oke, nah jadi kita ada di Daligans ya. Daligans itu biasanya banyak yang jualan kelapa. Tapi yang benar, jadi ini seluruh panjangan jalan, penjuru jalan ini, itu yang jual kelapa semua. Banyak kali kita mau ke sana, itu bertumpuk-tumpuk ya. Jadi kok di Daligans itu agak sulit nyari kelapa. Satu dua lah. Oh, di sini satu jalan penuh yang jual kelapa ya kan. Ya langsung aja ya kan. Jangan lupa ya, berjalan-jalan kita. Ini masih yang model kecil. Lucknow ini lumayan luar biasa besar sih, ramai juga. Ini kalau penduduknya ini lebih padat daripada Uttar Pradesh. Ngaring, Uttar Pradesh ya Lucknow juga. Tapi yang benar, Uttar Pradesh ini penduduk terpadat setelah Bihar kalau nggak salah sih katanya. Menurut data ya gitulah. Oh banyak ya, 40, 30. Ini cuman dia sendiri nih yang tuan takurnya nih. Besok, Narian, Barahe, Baranarian kitna kah? 40 rupees, yang besarnya 40 rupees. Oh, agar cota-cota ya, cota-cota kitna? 30, mujhe bara, tujhe, ye bara bara ye ya. Hah? Dipukul ya? Oke, Yebi, Bara. Oh, yang besar kita minta itu. Iya, cahe. Langsung belah aja dari situ. Parangnya kayak parang apa itu? Lincip gitu. Tuh. Gila. Boy, ini baru sedep nih, coy. Oh. Oh, jadi ini Yebi Himalaya enak. Jadi di sini tuh yang model kayak gini yang namanya Himalaya. Yang ada degannya. Enak tuh. Masih manis nih. Enggak terlalu keras. Tom kasih, Pak. Kasih, Om. Tom kasih, Om. Kasih, Om. Yupi sih. Yupi kape. Yupi kape. Hoda. Hah? Hoda. 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 Mana tuh? Enggak tahu lah. Kita Google Map aja nanti. Buat meta. Ori. Ye kasih, Narian kasih. Kolkata. Kolkata. Dari Kolkata ya. Jadi Kolkata itu berapa negara bagian kita lewati, berapa provinsi. Cuma untuk dapatkan kelapa yang kualitasnya mantap. Enak sini. Ya aku di kampung main gini aja. Main bacok aja, Pak. Kalau di Indonesia biasa kita ya kelapa ya.
degan bilangnya. Kalau di sini jarang-jarang, susah kali nyarinya. Yang enak, yang besar itu model kelapa-kelapa kayak gini. Yang kecil-kecil ini pentil-pentil kayak gini, awak pun males minumnya. Di belakang rumah aku kayak gini buang-buang. Jadi aku pengennya cari yang besar, yang enak, yang manis. Kalau kayak gini rasanya agak kecut-kecut gitu dia, masih pentir, cengkir gitu. Nah, ini dia degan-degan setengah kelapa lah dibilang ya. Kami bilang degan, degan apa namanya? Lupa aku. Degan warek, nah namanya degan warek aku bilang ya, di kampung aku namanya degan warek. Jadi lebih tipis dari kelapanya yang udah jadi yang untuk santan tuh lebih tipis. Ini kenyal-kenyal gimana gitu rasanya. Masih manis. Seharusnya mereka ini inovasi baru ya, kayak kita di Indonesia ya. Jadi kelapanya pakai gula merah, pakai gula putih, ya kan, pakai jeruk nipis. Orang ini nggak, tetap orisinil dia. Mungkin nggak tahu juga rasanya. Kok orang ini udah pernah ke Indonesia, gimana ngerasain kelapa Indonesia? Mungkin bisa jadikan contoh. Ya kan? Kalau kita yang bawa kemari kayak gini ngajarin, yang ada kita yang dimarahi. Enak aja. Cepat banget ya. Rekor DJ Pani Barawala. Back number. Back number wala. Oh. Itu ya. Baru di sinilah aku jumpa kelapa yang besar. Aku lebih suka mencucuk. Kasih gula merah, jeruk nipis, kasih es. Bo. Best sekali nih. Kalau bayar. Ini kurang manis ya. Lebih manis yang pertama tadi. Aku masih ingat masa-masa dulu di ladang. Kalau nggak ada parang itu main kayak gigi tokot gini. Sehat kali ini, sumpah sehat kali. Menetralisir racun-racun yang ada di tubuh. Waduh. Kameramen mau nggak? Aku mau lah. Mau? Aku mau. Oh iya, dor DJ. Tamp, bacokan terus. Itunya kayak obeng gitu dia yang ngambil ininya. Ya saya kitna purana, Uncle Ji. Ya kitna purana oke ya. Dukan. Nah. Nah, ini kaki apa? 6 tahun sekian gitulah. Cesal asi cesal satsal gitulah katanya dia. 6-7 tahunan katanya. Enak nih sumpah. Purwala DJ. Tunjuk. Mau yang kayak mana bang? Metawala. Pani Melayu. Haa. Melayu ini. Pani. Haa Pani. Metawala DJ. Ini kameramen. Kayak ini. Beda kali kan? Di kampung aku nih kayak gini buang-buang. Nggak laku dijual. Ini 6.000 dijual nih. Ini 8.000. Di samping bus stand jualan kelapa. Di depan wak ini dia bacoknya kacau kali. Ngeri kali aku nengoknya. Aram sebay. Jadi pakai linggis bang. Linggis anaan. Linggis kan? Iya. Oh mantap ya. Mantap kali. Oh nama capek. Ini baru. Karang-karang ya bos. Gaskan aja lah ya kan. Gaskan aja udah mantap nih. Tapi rasaku ini bang kok
Airnya tadi beda sama kayak rasa kelapa liar. Kayak lebih manis gitu, seger ya? Apa iya. Kenapa gitu? Karena Jaligar itu masih banyak yang tua-tua. Yang tua-tua yang muda-muda, cengkir. Itulah. Banyak kali sih memang. Asli di Medan kayak gini nggak laku coy. Mau dimanapun Indonesia kayaknya nggak laku yang kecil-kecil kayak gini. Kita tanya yang kopior ya. Kalau yang kopior tuh mahal kan? Horor, bay. Horor. Ah. Paniwala, paniwala. Kita coba yang kecil ya. Ini yang cengkir ya, kecil ini ha. Kita coba dulu rasanya kayak mana. Enak yang besar apa yang kayak gini. Orang India rata-rata kayak gini semua dibelinya. Jarang yang model Himalaya itu jarang. Manis sih, cuman lebih kekecut aja sih. Rasa pentil ya, kayak mana, kayak gitulah. Pentil. Oh, mikir pentil apa nih? Yang ketiga nih, coy. Tapi emang bener sih. Kenapa orang India itu banyak yang milih yang kayak gini, airnya lupa lebih banyak. Kalau yang kelapa itu airnya agak lebih sedikit, tapi manis itu ya. Ini banyak airnya, cuman ya nggak manis. Oke lah, kita tanya dulu berapa habisnya. Anggal Ji. Kitna, oke ya. Oke ya Kitna. Doso. Kita habis 40.000. Berarti berapa? Aku aja udah 3. Oke lah, mungkin sampai ini aja episode kita kali ini. Thank you yang udah nonton. Mudah-mudahan yang nonton sehat selalu. Dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.